Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Wa ashraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya, dan buku-buku catatan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّ قَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan kamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari kamu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.